semenjak tahun 90 saya bersepeda dari berawal 5-6 orang, kemudian bertambah, akhirnya kita bentuklah KGB di 93. Ya, 93 itu juga kita mulai dari 7 orang, bertambah sampai akhirnya sekarang kita mencapai 700 member. Pertama sepeda itu ya kita mulai dengan MTB tadinya. MTB itu dulu sering banyak event juga, balap-balap seperti di BSD, balap MTB. Kita emang sering ikut MTB. Kemudian sekitar 95 itu baru muncullah road bike. Road bike itu kita juga bikin rute Tarkam istilahnya, namanya Tarkam. Jadi setiap hari Senin, waktu itu hari Kamis, kita rute di Tarkam memang speed agak tinggi ya, agak tinggi di sana. Sampai akhirnya banyak yang, memang dulu belum ada yang namanya Strava, belum ada yang, sosial media belum lah. Jadi dari mulut ke mulut, akhirnya ada yang ngikut Romli, sampai kita finish bareng, akhirnya kita gabung dengan klub kayak MCT, dan yang lain-lain, akhirnya cukup populer Tarkam itu. Kalau terakhir-terakhir ini, orang lebih populer sebut ya Dalpot lah jadinya. Kita bagi 3, KGB School, KGB yang umum, dan KGB Racing. Kalau di luar-luar itu taunya ya KGB ya kenceng gitu kan, jadi memang senangnya pada speed semuanya. Yang Racing sekarang ini ya memang kumpulan dari atlet-atlet yang memang ada yang memang sudah memang jadi atlet tapi dia bergabung di KGB, jadi kita bentuk satu tim yang memang cukup kompak lah, cukup solid anak-anaknya. KGB Racing itu kita ada dua ya sebenarnya, jadi nggak ada yang full atlet, ada yang memang kita penggemar atau hobi gitu. Tapi karena memang sama-sama suka balap dan rata-rata balapannya itu sama semua, akhirnya kita ya udah kita jadi satu berangkat bersama gitu. Itu yang menurut gue juga jadi perksnya juga ya di KGB Racing, karena yang hobi itu juga bisa belajar dari atlet-atlet, dari pengalaman yang mereka, bagaimana juga kita lihat latihan yang mereka kayak apa, buat kayak kita tuh tiap lihat di TV kan mungkin lihat wah atlet kayaknya kencang banget nih, mereka latihannya kayak apa. Nah kita bisa melihat sendiri juga, kita bisa nyobain gitu loh, kita balapan sama mereka, kita latihan sama mereka. Nah itu yang menurut gue yang something special juga sih di racing. Atlet mungkin kalau yang paling gede namanya sekarang ya Dalton sama Terry mungkin ya, karena dua-duanya juga juara nasional seperti itu. Nah ya kalau ikut latihan sama mereka ya kita ngelihat gitu seberapa gilanya mereka di sepeda gitu, bagaimana kita kayak udah ngoyo, mereka effortless banget. Walau roots KGB itu race yang lebih dominan untuk main average speed, adrenalin rushnya butuh-butan, tapi beberapa dari kita juga ada yang doyan ultra cyclist endurance lah, yang biasanya tuh udah di atas 600 kilo. Nah, terakhir gue sendiri tuntas di 1200 kilo under COT, dan ada beberapa teman-teman yang udah jauh di atas gue juga, udah sampai ke Paris, Mas Toto kemarin juga udah London, Edinburgh London 1500 kilo, dan mereka nggak cuma pakai road bike, yang lebih gilanya mereka pakai sepeda lipat. Ada juga elitnya KGB yang seneng ultra endurance, Mas Jeff, dia udah Ring of Java, keliling Jawa sendiri, 3000 kilo, elevation gain itu lebih dari 13.000, dan gue pribadi juga sering ikut Audax, baik itu 200, 300, 400, 600, dan kebetulan setiap Audax tuh selalu sering sama Mas Jeff, karena dulu sebelum kenal dan sebelum masuk KGB tuh cukup mengidolakan beliau ya, karena kan ngelihat selama di KGB, wah ini elitnya keren ya. Terus akhirnya masuk KGB, pas kebetulan 600 kilo kemarin di bulan Februari 2022 berkesempatan bareng beliau. Nah, di situ gue banyak belajar dari Mas Jeff gimana
bersepeda ultra endurance yang efisien dan efektif, baik dalam pengaturan speed, istirahat, bawaannya apa aja. Disitulah gue melihat sosok elit KGB yang walaupun di dunia sepeda bisa dibilang cukup menjadi sorotan teman-teman penghobi, tapi ternyata orangnya sangat humble dan murah ilmu. KGB walaupun namanya Papa Gading, tapi ya dari utara, selatan, barat, timur, pusat ada semua. Bahkan yang di luar Jakarta sampai di luar Indonesia tuh ada. Ada bahkan sampai di Amerika ada member kita, di Australia ada. Jadi mereka itu mau join gitu member, ya mereka mungkin merasa bangga ya. Mungkin identiknya karena dianggap KGB itu kenceng gitu kan. Member kita memang boleh dikatakan cukup komplit ya. Komplit itu dalam arti kata namanya pengusaha, lawyer, pedagang, ABG. Jadi boleh bilang komplit lah. Kebetulan dengan hobi yang sama, bersepeda. Jadi mungkin kita kalau lagi kumpul, sering tukar pikiran, ya sering sharing, ya kita nggak melihat jabatan. Kalau sudah bersepeda ya kita kebersamaan lah. Bersamaan, tukar pikiran, saling mengisi. Kita juga di KGB ini nggak terlalu banyak aturannya strict. Prinsipnya mereka senang bersepeda di KGB, oke, kita sama-sama. Cewek-cewek sih ya class woman lah ya istilahnya. Jadi dulu berawal dari hanya satu yang pernah ikut di KGB. Tapi karena womannya itu ikut di KGB semuanya laki, akhirnya kan speednya ngikutin yang laki kan, ikut yang laki, sehingga mungkin speednya jadi akan lebih baik ya, karena ditarik sama yang memang kejang gitu kan. Nah, akhirnya emang ada beberapa emang yang gabung di KGB ya, karena latihannya sama yang cowok-cowok ya, mungkin jadi speednya lumayan baik lah, lumayan baik, sehingga untuk ikut kompetisi juga lumayan jadinya bisa akan dapat nomor. Memang di cyclist woman itu cewek emang agak kurang ya, apalagi yang hobi. Kalau atlet-atlet kan memang lumayan, tapi nggak terlalu banyak. Jadi untuk woman yang memang digabung di kita untuk ikut acara-acara race atau apa ya, cukup bisa mendapatkan nomor lah istilahnya. Dulu yang pernah gabung di kita Ocha namanya, tapi sekarang sudah nggak di kita. Kemudian pernah Vian masuk, Vian sampai dia ikut di kelas atlet kan sekarang. Ini kan klub yang udah lama ya, mereka udah lebih dari 20 tahun berdirinya dan banyak banget pengalaman-pengalaman. Nah, aku belajar dari para antusiasnya di KGB, kemudian juga belajar dari atlet-atlet KGB tentang bagaimana bersepeda yang lebih efektif, lebih efisien. Nah, kemudian dari sharing-sharing itu, aku kemudian memberanikan diri untuk ikut kompetisi balap sepeda ya. Nah, kebetulan pada tahun 2021, sebagai antusias, aku ikut ke Jurnas dan pas banget waktu itu lagi hoki, jadi dapat podium untuk di time trialnya. Di KGB itu nggak cuma cowok-cowok doang ya yang semangat goes, ternyata cewek-ceweknya juga seru-seru juga. Awalnya aku tuh di KGB apa ya, ya ikut-ikut aja gitu, nggak emang waktu itu kan mikirnya cuma ya gue santai aja gitu. Cuma memang di pulau mah sering ketemu, akhirnya ayo coba dalkotan bareng. Ya inget banget sih pertama kali bareng goes itu kalau nggak salah tahun baruan deh, goes kayak Natal atau tahun baru.
baru abis itu rutin latihan sama Mbak Fian. Terus waktu itu ada Mbak Asti, aku manggilnya Umi. Nah waktu itu pertama kali latihan di Sentul karena langsung ikut balap. Terus ya aku pikir ya udahlah nggak ada salah, ikut aja coba-coba. KGB ikut balapan semua di situ. Hampir semua cewek-cewek yang hobi balap di KGB itu ikut balapan di situ. Nah, kebetulan kita ada beberapa tim cewek di situ. Kita ikut TTT, tim time trial. Waktu itu aku setimnya sama Mbak Eva yang orang Bandung, sama Cimei. Dia anak KGB juga, lebih senior jauh. Tapi ya kita mencoba lah, aku pikir ya udah nggak apa dicoba dulu. Tapi ya itu, walaupun kita saling bersaing, tapi kita tetap sama-sama dukung satu sama lain. Ya tetap sama-sama bawa nama KGB. Ya aku juga cobalah sebaik mungkin karena itu benar-benar event pertama. Ya uji nyali juga, uji ilmu. Itu aku ikut ITT sama TTT. Dan untuk TTT-nya itu aku waktu itu satu kelompok sama Asti dan Mbak Dewi. Nah kebetulan kelompok lain itu ada Suna, dan waktu ITT-nya aku dapat podium, tapi waktu TTT-nya Suna yang dapat podium, kayak gitu. Tentunya banyak juga cewek-cewek lain yang di KGB. Dan walaupun kita jadwalnya nggak selalu sama, latihan bareng, tapi ketika kita ada event, kita pasti ngumpul, sempet-sempetin latihan bareng. Terus ya kita sama-sama saling mengevaluasi sih, kita kurangnya di mana, kita bagusnya di mana, kita bisa improve bareng di mana. Jadi kita tuh nggak ada yang bukannya mencari kesalahan atau kekurangan, tapi kita cari saling berusaha menutupi, dan kita sama-sama punya goal yang sama gitu di KGB. Yang itu sih yang aku suka, kenapa join di KGB tuh walaupun cewek dikit, tapi ketika ada event kita bisa akan usahain semaksimal mungkin ketemu, latihan, terus kita saling melengkapi satu sama lain, saling memotivasi biar sama-sama tujuan kita bisa finish dan bawa nama KGB sih. Di sepedaan ya atau di olahraga apapun ya, kita maunya kan belajar terus-menerus dan mencapai goal yang kita inginkan atau personal best yang kita inginkan. Nah, dan buatku di KGB ini adalah salah satu tempat belajar yang bagus. Nggak cuman ada teman-teman yang antusias juga, tapi di KGB juga mereka membina atlet-atlet muda di Indonesia. Dan aku melihat itu sangat bagus ke depannya buat persepedaan di Indonesia. Acara bersepeda yang identik kita sebenarnya kita buat waktu itu ada berapa kali kita buat touring Jakarta Bandung. Biasanya kita ride Jakarta Bogor stop, Bogor Puncak stop, Puncak Gunung Kapur stop, finish di Kota Baru. Jakarta Bandung itu kan 170 kilo ya, walaupun dengan nanjak. Itu biasanya kita tempuh ya 6 jam lah itu, 6 jam. Ada ide sedikit gila waktu itu dari Royal Dri waktu itu, dia bilang kita sehari bisa sampai mana ya yang kita bisa pulang sehari. Akhirnya ya udah Semarang deh kayaknya. Jakarta Semarang itu kan di kilometernya 500, itu ditempuh dengan 12 jam.
itu brutal sih. Dengan jarak seperti itu dan speed yang setinggi itu waktu itu berangkat 5.15 dari sini udah full gas. Speednya cukup tinggi, di atas 40. Jadi karena saya sendiri mengawal pakai motor, ya saya lihat sendiri dan kita di samping 100 startnya itu di Bekasi itu sempat 50, kemudian setelah itu 43, 45. Full gas itu sampai checkpoint pertama 150 kilo itu average-nya 39 dengan macetnya Bekasi seperti itu. Habis itu dari situ baru mulai tuh banyak yang copot-copot karena itu kan 150 daerah Subang. Lalu kita checkpoint kedua itu setelah Cirebon kilometer 260-an. Itu banyak yang copot, saya sendiri copot, tapi sempat copot dulu karena ada trouble di sepeda. Sampai nangkep peleton lagi, bareng-bareng lagi. Itu nangkep peleton kedua, peleton pertama udah jauh di depan. Ketemu di checkpoint kedua itu 270 kilo, kita berhenti bareng-bareng di situ. Berhenti, istirahat, sholat dan kawan-kawan, lanjut lagi, tidur lagi dengan speednya Delton yang narik di depan ya. Itu di depan kalau di grup beritanya tinggal berempat, tinggal ko Pak Roy, ko Toto, Mas Fadli sama Delton, tinggal berempat itu di depan, nggak ada lagi. Akhirnya saya jalan berdua dan tapi teman saya kram, akhirnya saya jalan sendiri sampai Batang itu 370. Pas nyampe Batang niatnya sudahlah sampai sini aja lah udah cukup. Ternyata pas nyampe Batang sepeda Delton bermasalah. Dia tuker sepeda. Udah lagi lah. Inilah udah sampai sini mau ngapain lah udah lagi. Dengan selap-selip macet-macetan tuh ditarik 50 sama Delton sama Swadli. Itu tarik 50 sampai akhirnya di alas roban. Karena saya paling gede sendiri, yang lainnya kecil-kecil semua badannya. Mungkin udah kena tanjakan, udah mulai jarak. Yaudahlah, saya daripada nyusahin yang depan. Karena mobil kan jadi nungguin saya kasih aja udahlah, saya mendingan masuk ke support biar motor dan mobil bisa nemenin yang depan. Karena udah masuk itu saya berhenti kilometer 400 itu udah azan maghrib. Jadi udah gelap di alas roban lagi, jalan naik turun dan banyak bolongan gitu. Nah itu akhirnya yang finish itu berempat, yang tadi kabur empat itu Pak Roy, Ko Toto, Mas Fadli dan Delton. Nah Mas Fadli sama Delton, karena mereka berdua memang atlet, jadi melepaskan diri itu ke nyampe duluan. Itu beda setengah jam sama atau setengah jam 45 menit dengan grupnya Pak Roy dan Ko Toto gitu. Nah itu jadi mereka total riding time nya 12 jam 12 dan 13 sama istirahat 14. Itu jadi jam 5 pagi dari sini jam 7 nyampe di hotel di Semarang. Finish itu murni itu 4 orang. Saya salut dengan speednya mereka dan juga yang lainnya yang pendukung yang ikut juga memang cukup semangat dan cukup berat kalau saya bilang karena nggak gampang ya, anginnya besar dan juga panas sehingga perlu perjuangan yang benar-benar kuat lah gitu untuk mencapai itu. Memang sebenarnya kita mau buat Jakarta Bali tapi karena lagi pandemi akhirnya dicetus karena Jakarta Semarang dengan adanya karena di situ juga kan
saya juga bawa fotografer dengan Pak Gusli yang membuat video. Akhirnya kita bikin YouTube yang sempat heboh dari YouTube itu sampai ya orang-orang tuh terkagum-kagum lah dengan acara itu. Walaupun gue sendiri nggak finish ya, tapi itu salah satu dari mungkin my biggest ride dan long, not my longest but farthest lah, paling jauh 400 kilo. Cerita ke teman-teman tiap ditanyain pun juga, lu paling jauh sepedaan kemana? Pas Roban, mereka beberapa kayak, hah berapa lama? 10 jam. Mereka juga nggak ada yang percaya, sampai yaudah lihat aja videonya kayak gitu. Jadi kayak itu lumayan ini sih, apa, jadi momen yang selalu diingat gitu. Ya harapan saya ya kedepannya kita lebih banyak member yang memang aktif ya kan. Aktif itu ya intinya semua kan untuk kesehatan. Jadi kita juga selain bersepeda ya dari senior-senior memberi pelajaran dan juga memberi masukan sepeda yang baik seperti apa, kemudian untuk speed bagaimana supaya speednya bertambah. Rata-rata kan memang pasti ngajarin speed ya, hampir semua komunitas gitu. Cuman yang merasa mungkin di KGB ini nyaman gitu ya, karena open, semuanya tuh diterima di sini. Nggak pandang umur berapa, nggak pandang lu tuh siapa, karena kita ya udah kita emang di sini sama-sama punya hobi sepeda, sama-sama suka kenceng, ya ada yang sama-sama suka balapan, sama-sama suka touring dan kawan-kawannya, ya udah kita jadi satu di sini. Harapanku di KGB bersama KGB Ladies ini ya bisa lebih banyak event bareng, balap bareng lagi. Menang kalah it's okay, yang penting kita latihannya sih, aku lebih suka latihannya pas latihan. Dan ya biar kita tambah lebih kompak, semoga juga yang ikut KGB Ladies Racingnya lebih banyak lagi. Jadi kita bisa lebih rame lagi kalau pas balap gitu. Ya, harapan juga untuk atlet-atlet ya, mungkin kita akan merangkul atlet-atlet yang memang bisa berkembang dan membuat prestasi yang lebih baik ke depannya. Ya untuk member sampai saat ini tetap stay di KGB ya, mungkin salah satunya ya kita nggak terlalu banyak aturan yang memang A, B, C nggak ada. Jadi memang mereka happy di KGB, kebersamaan, kemudian saling mengisi. Jadi mereka juga lebih kekeluargaan lah, keluarga saling mengisi. Jadi nggak ada aturan-aturan yang resmi seperti apa. Ya, sesimpel itu. Jadi ya intinya itu sih saya rasa.